iya, oke, Bambang, Darmi dan Bambang, tapi bukan pasangan, Darmi pasangannya saya, bro. Ini kayu ya, gede banget, gede dan sangat melelahkan pekerjaannya. Ini ceritanya kayunya itu agak kapok, kropos di bagian sini. Kemarin sudah tak coak-coak gitu, tak geraji-geraji. Nah, kemudian kita mau membuat river di kayu ini. Dan meja ini bukan meja makan, bukan meja tamu, tapi ini meja privasi. Tidak bisa disebutkan buat apa, karena ada privasi dari ownernya. Ini panjangnya berapa, Bang? 5 meter 60, terus lebarnya ini 2 meter 80 kalau nggak salah. Tapi ini sambungan, di daerah sini sambungan. Ada sambungan, terus nanti di sini ada tumpukan kayu lagi. Jadi ini tinggi, yang sebelah sini tinggi. Ada tumpukan kayu, terus kita mau fokus pengerjaan di bagian rivernya. Ini ada coakan gede, mau kita motif-motif lagi. Ini sudah kita motif. Yang sebelah sana sudah kita biskot pakai epoksi. Kemudian daerah sini mau kita motif. Gimana cara proses pembuatan video ini, teman-teman? Simak terus. Bersama Bambang dan Darmi, coy. Oke? Oke, aku terus. Oke, kakek oke. Video kita mengembangkan karya seni buat bangsa kita, berbagi ilmu yang bermanfaat. Jangan berbagi yang tidak ada manfaatnya buat teman-teman, nanti pada pemalas nggak mau kerja semua, coy. Oke. Oke, guys, ini ceritanya udah kita kasih base coat ya, warna hitam itu base coat. Base coatnya dari epoxy resin Durevel saya kasih pigment, terus dikasih talak sedikit supaya kental, kemudian untuk melaburi di bagian yang di crafting ini. Nah, tadi sudah saya semprot juga atau saya clear juga memakai PU adhesive. Kenapa saya pakai PU adhesive? Karena permukaan di base coat resinnya itu kan licin, makanya saya memakai PU adhesive supaya perekatannya bagus gitu. Karena PU adhesive itu PU yang fungsinya untuk merekatkan di semua media, media licin. Nah, kemudian ini setelah kita PU adhesive memakai pigment powder gold, kemudian kita tambahkan PU adhesive lagi, tapi ini saya memakai glitter. Kalau glitter nggak bisa disemprotkan karena serbuknya itu gede-gede gitu ya. Ini supaya efek emasnya itu benar-benar nyala gitu. Nanti kalau setelah kita cor memakai resin epoksi. Oke, ini langsung kita proses ke pengecoran. Ini di casting memakai Durevel, dan ini perkiraannya sekitar hampir 100 kilo ya, kurang lebihnya, untuk mengecor di kelekuan ini. Jadi ini prosesnya juga nggak terlalu komplit, tapi mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman termotivasi untuk pengaplikasian yang secara besar-besaran gitu. Dan kita mau ngaduk, ini aduan saya ini hanya sebatas per 2 gelas, itu kapasitasnya 4,5 kilo totalnya antara resin dan hardener, di nanti per 9 kilo kita ngaduknya.
Oke guys, ini saatnya kita coating. Sebenarnya yang di bagian bawah ya, ini karena mejanya itu bertumbuk-tumbuk gitu. Yang bagian bawah sudah saya coating. Untuk tayangan ini saya menunjukkan yang bagian atas. Tapi pada dasarnya atas dan bawah itu sama. Saya memakai coating Durevole DPX 3100 ya. Ini yang jenis yang bening dan kerasnya luar biasa, sangat keras banget, yang DPX 3100. Untuk yang ngecornya tadi saya memakai yang medium casting. Nanti teman-teman kalau mau memakai medium castingnya, cek deskripsi video ini. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my... Oke, ini sudah taduk ya. Ini kita ngotengnya di sini. Kalau yang ini udah dikoteng, sama sih prosesnya. Cuman ini tak tunjukin tayangannya biar teman-teman tahu. Memakai Durevole bersama Darmi. Oh salah, bukan Darmi. Yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. Taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots.
Terus saya mau menjelaskan dulu finishingnya. Ini saya memakai bio akrilik. Bio akriliknya Durevole. Tadi ada juga yang belum saya jelaskan mengenai insulator. Jadi insulator itu fungsinya untuk menutup pori-pori dan menyerapkan cairan insulator itu ke dalam kayu-kayu yang kropos. Nah, ini karena kayunya banyak kropos banget sehingga butuh di insulator. Jadi setelah kena insulator itu kayunya menjadi keras banget dan pori-porinya ketutup. Nah, insulator itu harus encer seperti produk Durevole. Itu udah produk yang benar ya, karena dia bisa menjangkau ke dalaman 5-10 cm. Karena nyerap wancar banget barangnya. Walaupun encer, dia itu kalau kering nanti dia bisa menutup pori-pori, bisa ngembang gitu. Aneh memang produknya. Kenapa harus memakai insulator? Karena kayunya harus dilindungi sampai ke dalam-dalam gitu. Nah, kemudian alasan kenapa harus memakai PU akrilik. Akrilik itu coy, sudah saya jelaskan di video kemarin bahwa akrilik itu bisa menahan UV sehingga memperlambat masa penguningannya. Memang sih untuk penguningan resin itu nggak kuning banget, nggak sampai menutup permukaannya yang udah glowing begini. Dia hanya bias gitu ya, kuningnya itu bukan kuning yang busem, tapi dia itu ada efek yellowing gitu. Nah, efek yellowing itu akan ditunda kalau teman-teman memakai bio akrilik Durevole, karena Durevole mengeluarkan produk premium bio akriliknya. Nanti tes sendiri kalau nggak percaya, keras banget kalau kering, tapi keringnya itu kerasnya lumayan lama gitu. Nah, ini udah bagian tengah ini udah poles, ini nggak ada bubble-nya karena saya memakai casting mediumnya Durevole juga. Bubble-nya itu hilang, nggak ada satupun bubble di dalam coran ini. Ini corannya itu kedalamannya 8 cm ya, tapi blungker-blungker gitu. Oke, kita lanjut untuk proses selanjutnya. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. Oke guys, ini mejanya udah selesai dan prosesnya ini sangat panjang banget. Ini berbulan-bulan, tapi bukan bulan madu ya. Nah, kalau bulan madu itu saya dengan Darmi nanti. Dan ini saya jelaskan sedikit, ini memakai produk Durevole yang casting. Nanti teman-teman kalau mau mencari produk epoxy resin, mas palsu. Ini fungsinya di dalamnya ada lampunya. Jadi lampunya itu kontrolnya lewat sini, ini ada penutupnya begini plek gitu. Plek. Ya kan, setelah lampu dipasang gitu. Kenapa
ini belum terpasang lampunya, karena lampunya ini custom, ada 10 warna. Jadi lampunya itu custom dari Jepang, mintanya ownernya itu bisa dirubah-rubah menjadi 10 warna gitu, tapi bukan kelip-kelip. Ya mungkin nuansa biru, hitam, kuning, hijau, bahkan seperti pelangi ya, kayak gitulah kira-kira. Jadi proses pengerjaannya tadi teman-teman udah lihat sendiri, ini memakan waktu yang sangat lama banget, menghabiskan epoksi yang ratusan kilo. Terus kemudian tadi untuk diameternya udah saya jelasin, ini hampir 3 meter, panjangnya hampir 7 meter gitu. Dan meja ini sangat privasi banget, bukan meja makan, bukan meja apa ya, ini sangat privasi. Dan ruangan ini menghabiskan hampir 3 miliar ya, ruangan ini aja. Terus kalau biaya mejanya ini kurang lebihnya hampir 500 juta. Yang mahalnya itu di mana? Mahalnya satu ilmu, terus bahannya ini langka, karena ini kayunya tebelnya 15 cm, yang di atas itu tebelnya 20 cm gitu. Oke, tunggu video selanjutnya. Mungkin di video ini sedikit berbeda, ekstrim, dan ini konten terlama yang pernah saya buat di channel Bukan Arsitek. Like, subscribe, jangan lupa. Dan sebentar lagi saya mau ngopi sama Darmi coy. Oke, ciao.